Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Gustian Rahmat Ardiansyah dari 12 IPA 2. Dalam video ini sama seperti video yang kemarin, pasti Anda sudah tahu kan video apa? Coba tebak. Yaps, benar. Dalam video ini tentang menganalisa suatu karya tokoh terkenal lagi dalam satu minggu sekali. Oke, langsung saja saya akan menganalisa suatu karya, yaitu Inyoman Winda dari Denpasar, Bali. Langsung saja kita tonton. Oke, sekarang saya akan memberikan biografi singkat tentang Inyoman Winda. Inyoman Winda adalah salah satu musisi terkemuka dan komponis kontemporer musik gamelan Bali. Inyoman Winda lahir di Banjarluhur, Singapadu, Gianyar, Bali. Inyoman Winda lulusan dari Institut Seni Indonesia di Denpasar, Bali. Inyoman Winda menjadi anggota fakultas sejak tahun 1985. Inyoman Winda lahir pada tanggal 4 Juli 1956 di Bali. Setelah melihat karya musik yang sudah ditampilkan Inyoman Winda, saya akan memberikan pendapat saya sedikit tentang Inyoman Winda. Karya musik Inyoman Winda berpusat pada permainan bunyi dan ritme dengan kecepatan tempo, dinamika, dan teknik tinggi yang melodis. Inyoman Winda menggarap karyanya dengan berbagai jenis gamelan dan alat musik Bali, terutama gong kebiar. Misalnya penggunaan gamelan selonding dalam simpati bambu dan Bali egg. Bahkan Nyoman juga bereksperimen dengan memadukan gamelan dengan instrumen biola, klarinet, dan sebagainya dalam Jayabaya pada tahun 2005. Selain sebagai komponis, Inyoman Winda aktif tampil dan mengajar musik karawitan Bali di berbagai macam negara, diantaranya di Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, Hong Kong. Nah, kini Inyoman Winda adalah pengajar karawitan dan komponis di Institut Seni Indonesia di Denpasar, Bali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Besok satu minggu lagi ada tugas lagi. Tunggu saja video selanjutnya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.